kembali lagi di YouTube channel aku. Teman-teman, apa kabarnya? Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian nih biodata lengkap dari Kak Leo Konsul atau David dan Kak Sanis Margareta Lee atau lebih dikenal dengan sebutan Alex di serial film Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang ada di ANTV. Langsung aja kita ke videonya ya. Sanis Margareta dan Leo Konsul merupakan aktor yang namanya kian populer di masyarakat. Hal tersebut setelah keduanya menjadi lawan akting di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda di ANTV. Adu akting bareng membuat keduanya semakin terlihat dekat. Sanis Margareta pun kerap kali membagikan foto dirinya bersama Leo Konsul di akun Instagram milik pribadinya. Mereka terlihat kompak dan terlihat sangat serasi. Tak jarang banyak penggemar yang baper dibuatnya. Sama-sama terkenal karena bermain di sinetron yang sama, membuat keduanya selalu tampil kompak. Selain akting bareng, keduanya pun kerap tampil kompak bersama. Maka tidak jarang banyak netizen yang berusaha menyodorkan mereka karena mereka terlihat cocok dan akting yang mereka lakukan menjiwai. Melihat kedekatan, kekompakan, dan penjiwaan yang mereka perankan, maka tidak sedikit masyarakat yang semakin menyukai mereka dan tentunya menyaksikan sinetron yang mereka perankan. Nah, berikut Mimin mau kasih tahu ke kalian nih biodata dari kedua sejoli ini. Siapa tahu kan masih ada yang belum tahu profil mereka. Nanti kalian bisa tuh cari kesamaan dan perbedaan dari mereka berdua. Siapakah Leo Konsul? Dirinya merupakan penyanyi sekaligus pemeran berdarah Filipina yang sukses berkarir di negara ini. Mulai karir sejak 2012 silam, namanya mendapatkan popularitas usai memandu event Eat Bulaga Indonesia. Kemudian dia semakin digemari banyak orang setelah membintangi Love Story The Series di tahun 2021. Munculnya Leo Konsul di Indonesia, khususnya di Jakarta, diberitakan media online Filipina Philstar Global pada 14 Maret 2020 yang menampilkan profil dan perjalanan karir pria itu. Publik Filipina, profil Leo Konsul mulai diketahui peruntungan usaha dan perjalanan karir Leo Konsul di Indonesia, khususnya di Jakarta sejak tahun 2020. Leo Konsul memiliki nama lengkap Leonardo Jabadan Konsul, lahir pada tanggal 27 Agustus 1987 di Balinao, Pangasinan, Filipina. Pekerjaan sebagai penyanyi, presenter, dan artis. Agamanya yaitu Kristen. Usia 35 tahun, pendidikan University of the Philippines, jurusan Communication Arts, tahun aktif 2012 sampai sekarang. Sebelum namanya berkibar di Terpaksa Menikahi Tuan Muda, Leo Konsul pernah bermain dalam sinetron lain, yaitu Cinta Yang Tertukar sebagai Galang tahun 2016, Keluarga Santi sebagai Hans, dan Love Story The Series sebagai Reza. Nama lengkap Sanis Margareta Pranoto, nama lain Sanis Margareta atau Sanis Margareta Lee atau Sanis. Tempat tanggal lahir Jakarta 1 November 1996, zodiaknya yaitu Scorpio. Umur 24 tahun, keturunan Indonesia Thailand, agama Kristen, nama orang tua Oki Pranoto, nama saudara Windy Pranoto. Tinggi badan 160 cm, status belum menikah, pekerjaan model, artis, dan presenter. Hobinya fashion, boxing, dan traveling. Akun Instagram yaitu @margaretali. Adapun judul FTV yang pernah dibintangi artis blaster Indonesia Thailand ini adalah Mas Jawara In Your Area, Perfect Sister Bikin Kesel, Duda Tamfan Jadi Rebutan, dan Seblak Empire Hentikan Ledakan Cinta, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa fakta dan profil tentang Leo Konsul dan Sanis. Semoga rasa penasaran kalian terobati ya gengs. Mimin minta maaf banget kalau masih ada yang kurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.